gua Kepo Gaming. Oke, kali ini gua bakal mainin Resident Evil 2 Remake, tapi di Android. Kalian pengen tahu kayak gimana? Oke, kita langsung aja. Ini dia. Dia menggunakan Unreal Engine ya. Dan ini adalah game buatan fans dengan menggunakan Troco YT. Nah. Kita setting dulu. Oh, bisa dinaikin ini grafik quality-nya, sensibility. Kita langsung play aja. Kita gunakan clear. Nah, ini dia. Gue sebelumnya udah sempet main juga yang versi PC-nya, dan waktu itu gue menggunakan Leon. Ya, kalian bisa lihat ini tuh emang benar-benar dari Resident Evil 2. Tapi grafisnya memang diturunin jauh gitu. Kita lihat si clear-nya. Ini dia clear-nya. Emang jauh banget sih penurunan grafisnya, tapi ini adalah buatan fans, jadi gua maklumi. Eish, udah ada zombie lagi. Kontrolnya memang nggak enak, jauh, apalagi tembakannya kayak gini. Namanya juga game buatan fans, kita nggak bisa berharap lebih. Tapi kita bisa membayangkan gitu kalau misalnya Resident Evil 2 di mobile mungkin seperti ini. Udah jelas lah efek semua hilang. Menggunakan Unreal Engine 4 loh ini. Tapi game ini memang tampak lebih baik dibandingin sama beberapa game mobile yang seperti Resident Evil. Oke, kita coba digigit zombie-nya seperti apa. Nggak ada suaranya ya. Ini mungkin yang buat gamenya tuh pengen banget gitu Resident Evil 2 Remake ada di Android. Jadi dia bikin game kayak gini. Udah kuning lagi. Efek-efeknya nggak ada ya, pistolnya juga. Dan sepertinya cuma ada di satu ruangan ini dah. Dia nggak bikin gede-gede ruangannya. Pelurunya juga tidak terbatas. Sekali kalau kepala. Zombinya hilang. Ya ini cuma bikin di demo awal doang. Kayaknya kita juga nggak bisa masuk sini. Nggak ada kan tombolnya. Gue udah sempet main soalnya waktu itu. Di sini seharusnya ada tombol nih buat buka pintu ini. Dan kita bisa masuk. Wih, ada Mr. X. Di sini ada Mr. X. Apakah bisa dibunuh? Kayaknya nggak mempan dah. Ini animasinya kaku emang dari sananya ya. Namanya juga game buatan fans, kita bisa berharap seperti apa gitu kan. Kontrolnya juga kurang enak. Wajar aja. Sebenarnya kalau dipoles lagi dengan judul bukan game Resident Evil ya. Grafisnya cukup segini tapi animasinya harus diperbaiki lagi sih sama efek-efeknya. Sepertinya kita nggak mati-mati loh. Kondisinya tetap segitu. Ya, dan kita kejebak di sini. Nggak bisa keluar dari sini. Oke, sekarang kita coba Leon. Menurut gue ini game sih sebagai sampel aja gitu ya. Jadi mungkin nanti ada game Android seperti ini. Kontrolnya memang nggak enak dan agak nge-lag. Kita coba ketemu lagi Mr. X-nya. Karena memang cuma segini aja lokasinya.
Wah, zombinya banyak. Ngaco nih, ngaco nih. Kita nggak bisa nembak, lihat. Nah, baru bisa. Bagi kalian yang belum nonton Resident Evil 2 aslinya, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Gue juga udah sempet mainin waktu itu. Ada juga lokasi ini, jadi kalian bisa bandingin grafisnya ya. Dan ini Mr. X sepertinya nggak bisa dibunuh. Kayak nggak ngefek gitu. Sekali lagi gue bilang ini adalah game buatan fans ya, bukan asli dari Capcom. Jadi mungkin fans tuh pengen banget Resident Evil 2 Remake ada di mobile, dan dia membuat contohnya alias sampel. Dan kayaknya kita juga nggak bisa mati-mati sama seperti Mr. X. Oke, ini cuma sampel doang intinya sih. Oke, mungkin segitu dulu bagaimana menurut pendapat kalian. Ada game Resident Evil 2 Remake di mobile, walaupun cuma sampel, tapi setidaknya kita bisa lihat kalau di mobile tuh Resident Evil 2 Remake kayak apa gitu. Ya mungkin gak akan jauh kayak gini kali ya kalau ada. Cuma mungkin ini bisa jadi contoh juga buat yang mau bikin gitu, developer bikin game seperti Resident Evil 2 di mobile. Ya mungkin bisa seperti ini hasilnya. Walaupun masih jauh di bawah versi PC, tapi ya lumayan lah. Apalagi kalau free to play ya. Oke, mungkin segitu dulu. Comment, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. Oh, gini nih grafisnya nih. Hello? Is anybody here? Look around. Oke. Okay. Wah, cuma segini ya. Oke. Okay. Ganti bag. Inventory katanya ini. Oke. Okay. Ini belum bisa. Itu buat save. Save-nya kayak dulu. Harus pakai tinta gitu. Ada seseorang katanya di sana. Zombinya masih yang lambat ya. Oke, ini dia lihat dari CCTV. Break room. View map, oke. Okay. Ini ya, break room ya. Kita lagi di what's main room? Oh, kita di main hall. Oh iya, main hall kita. Ini yang tanda kuning, udahlah. Terakhir kali main Final Fantasy lagi. Terakhir kali main Resident Evil 7. Jadi agak kagok pakai sistem kayak gini. Ya. Yeah. Apa ini? Harus pakai alat kayaknya, pisau kayaknya dah. Pisau. Ke lift gitu. Nah. Keep out. Mana? Waduh, gelap lagi. Duh, ini bakal serem nih kayaknya nih. Masuk ke tempat gelap gini pasti ada zombie. Ini belum ya, ada harus nyari. Resident Evil emang kayak gini, nyari-nyari. Only you can give me feels.